Messi que Schleko Young Lima. Matikan oleh Sharuyuzi. Matikan Azroy melakukan catatan masa terpantas setakat ini. Azroy melakukan salah satu kluma yang melakukan 1 minit 17.834 saat dan sekali lagi akan berubah kedudukan masa ini. Afendi naik di tempat yang ketiga. Nazrul Izzat naik di tempat yang keempat. Muzakir turun di tempat yang kelima. Satu kelompok yang agak besar juga yang kita lihatkan. Oh, terbabas. Ini adalah Azroy. Azroy yang terbabas di selekoh yang pertama. Menuju ke selekoh yang kedua sekarang ini. Jadi kita melihatkan dua pelumba pasukan Petronas Quinta yang maha maju motor yang berada dalam pit yang ingin membuat perubahan dengan jenteranya, dengan Aki Aziz setakat ini berkedudukan di tempat yang ke-11. Azroy di tempat yang pertama. Jadi penting untuk dua pelumba ini perebutan kedudukan keseluruhan di tempat yang kedua dengan dibezakan 10 mata sahaja. Ya, saat ini mungkin mereka cuba untuk membuat satu improvement tentang penyerasan. Tapi apa yang kita nak katakan di sini, kalau bersaing untuk mencatatkan masa pantas, harus mereka berikuti grup ataupun mengelakkan tabungan angin yang begitu kuat. Jadi ini yang dikatakan sukar untuk semua pelumba yang mereka mengharungi cabaran itu. Dan Nazrul Izzat, dia naik di tempat yang kedua dengan 1 minit 17.980 saat, di mana beliau di sektor yang ke pertama lebih baik berbanding Azrael Kaino 73.456 saat. Di sektor kedua, Azroy lebih baik daripada Nazrul Izzat. Itu perbandingan kedua-dua pelumba yang berada di tempat pertama dan kedua. Afif yang setakat ini berkedudukan di tempat yang ke-14 dengan catatan masanya 1:19.220 saat. Beliau memperbaiki catatan masanya di sektor yang pertama dengan Afif pada sesi latihan bebas yang pertama di sebelah pagi tadi. Afif yang berkedudukan di tempat yang ke-20 dengan catatan masa 1:20.059 saat. Nampak semakin improve catatan masa yang dilakukan oleh Afif Amran dengan semakin baik catatan masa di sektor yang pertama. Azroy memperbaiki catatan masa di sektor yang pertama 33.134 saat. Izzat Zaidi naik di tempat yang kedua. Nazrul Izzat turun di tempat yang ketiga sekarang ini. Abdul Arif Musa yang tidak meneruskan sesi latihan ini berkedudukan di tempat yang keempat. Afendi Rosli naik di tempat yang kelima sekarang ini. Ada tiga pelumba yang melakukan catatan masa di bawah 1 minit 18 saat. Sementara itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pelumba yang melakukan catatan masa yang lebih kurang sama. Dipisahkan kurang dari 1 saat. 5 minit 40 saat bagi masa untuk mereka di latihan bebas yang kedua ini. Segala perubahan yang akan mereka lakukan. Tapi untuk benchmark masa kita adalah 1:17.631 saat yang dilakukan oleh Muhammad 98, Muhammad Izzat Zaidi, Muhammad Salihat. Mungkin ini dibicarakan FND bersama pengurus pasukan SKJ Dr. Amir, apa yang boleh merubahkan ataupun menentukan beliau itu yang mereka cari. Tapi sekarang bersaing di dalam grup untuk mendapatkan rolling speed dalam cornering juga sangat penting. Dan di hadapan Nazrul Izzat yang berada di tempat yang keempat sekarang ini, 1:17.980, di mana sektor yang kedua Nazrul Izzat memiliki tangga yang kedua di sektor yang kedua, pelumba yang kedua terpantas di sektor yang kedua.
Dana pelumba yang terpantas di sektor yang kedua adalah Fazrul Syah, 44.156. Jadi peranan sektor ini sangat penting, Aisyah. Benchmark untuk mereka bagi memperbaiki lagi catatan masa mereka untuk lebih baik lagi. Dengan kita melihatkan ramai juga pelumba yang kembali semula ke pit untuk memberikan segala input yang mereka dapat semasa di litar dan memberikan beritahu kepada mekanik-mekanik mereka untuk membuat pengubahan suai sebelum mereka akan melalui sesi kelayakan yang amat penting untuk kesemua pelumba. Dengan diterpahatikan satu kelompok yang cukup besar ini, Fazrul Syam, beliau berjaya melakukan catatan masa ketiga terpantas dengan catatan masa 1:04.14 dengan ada 4 pelumba yang nampaknya sebagai pantas di litar. Tapi jika kita bandingkan dengan sewaktu di sesi latihan pembalai pertama, sejak saya ini melakukan 11:06 dan Azroi 1:17.44. Jadi perbezaan yang tidak begitu jauh. Tapi itu adalah catatan masa yang akan menjadi benchmark untuk kita semua. Dengan kita melihatkan ada pelumba yang memberikan tangan yang setakat ini berkedudukan di tempat yang ke-15. Masanya 1:09.158. 16 itu adalah Ali Aiman Tumiran, the Honda ICT Racing, juga menjadi salah satu fans kuat kerana ICT sudah yang satu tim yang berada di level top level. Jadi dengan Helmi Azman, di manakah kedudukan Helmi Azman sampai sekarang? Mungkin masih mencari penerasan. Dan di mana Ali Amran Tumiran, 1:21.361 saat. Dua minit saja lagi. Sesi latihan bebas ini akan ditamatkan. Dapat lihat masih lagi sukar untuk cuba mengejar catatan masa yang dilakukan oleh Azroi. Tapi catatan masa mereka juga sama. Perbezaan di antara Azroi dan juga Izzat, 0.039 saat. Hafizah Rofa yang melakukan catatan masa kedua terpantas waktu di sesi latihan bebas yang pertama. Setakat ini Hafizah melakukan 1:18.372 saat, berkedudukan di tempat yang ke-8. Izzat Zaidi berkedudukan di tempat yang kedua setakat ini, 1:17.873 saat. Lumba yang melakukan catatan masa terpantas di sesi latihan bebas yang pertama. Beliau belum lagi pernah memenangi perlumbaan untuk musim ini, tapi menaiki podium sewaktu pusingan yang ketiga di Tangkak Johor. Masa tinggal lagi 1:04. Mereka masih lagi mencari benchmark untuk 1:17.631 yang dilakukan oleh Muhammad Izzat Zaidi Salihan. Tapi sekarang lap-lap yang terakhir ini, mungkin ada satu grup yang boleh membuatkan mereka dapatkan benchmark masa tersebut. Saat saja lagi sesi latihan bebas ini akan ditamatkan. Perhatikan kelompok kumpulan yang besar ini, yang di mana mereka mencari segala input yang ada untuk mereka menggunakan segala data-data yang mereka dapat ini bagi membaik pulih jentera mereka. Pertukaran sprocket dan juga suspension juga amat penting dalam sesi latihan bebas ini. Jadi mereka akan gunakan segala apa yang ada dengan di sesi kelayakan yang akan langsung pada pukul kelayakan pada pukul 2.45 tengah hari nanti, di mana itu adalah penting untuk kesemua pelumba. 10 pelumba yang berjaya melakukan catatan masa terbaik akan melayakkan diri ke sesi sepupul. Dengan checkered flag telah pun dikibarkan untuk sesi latihan bebas yang kedua ini, dengan Azroi Hakim Anwar melakukan catatan masa terpantas dengan 1:17.834 saat. Izzat Zaidi tempat yang kedua,
Fazrul Syam di tempat yang ketiga, Nazrul Izzat di tempat yang keempat, Amirul Arif Musa di tempat yang kelima, Afendi Rosli 6, 7 Muzaki Muhammad, 8 Hafizah Rofa, 9 Helmi Azman dan 10 Azhar Abdul Jalil. Jadi ini gambaran kita 10 pelumba yang akan melayani. Selepas ini kita akan saksikan sesi latihan bebas yang kedua bagi CP 11. Thank you.
kita ke sesi yang seterusnya di mana Yamaha Petronas Super Series dan bebas yang pertama. Mereka telah keluar untuk bagi 14 minit. Jadi di litar yang besar, motosikal yang setara, iaitu dalam keadaan kesetaraan kurang sama, hanya skill dan permainan strategi yang amat penting bagi pelumba-pelumba ini untuk mencari kedudukan terbaik mereka pada pusingan kali ini. Jadi 13 minit 23 saat mereka akan mengharungi banyak lagi pusingan dalam litar yang besar ini. Satunya kemantapan riding, racing line dan teknik-teknik untuk mencari sebanyak yang boleh untuk mengelak tapanan angin kerana sekarang mereka seperti yang saya cakapkan tadi, sub. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang akan mereka cari untuk Petronas Nations Cup Break dengan slow di Sepang. Saja sesi latihan bebas sebelum ke sesi kelayakan yang akan berlangsung sebuah petang nanti dengan juara keseluruhan bagi kelas ini telah pun kita ketahui di mana Muhammad Harif Rosmaza berjaya menjadi juara keseluruhan untuk Yamaha Petronas Super Series bagi musim ini dengan 174 mata, di mana Harif Rosmaza yang menangi perlumbaan di pusingan yang pertama, pusingan yang ketiga dan pusingan yang ke-9. Ini menjadikan Harif Rosmaza menjadi juara keseluruhan bagi musim 2019. Kedudukan kedua keseluruhan dan ketiga keseluruhan masih lagi terbuka di antara Akil Daniel dan juga Nizamuddin Ali Syamuddin. Jadi tempat kita spesialnya kepada dua pelumba ini, Akil Daniel dan juga Nizamuddin Ali Syamuddin, di mana perebutan kedudukan keseluruhan bagi tempat yang kedua. Dan masih lagi terlalu awal untuk kita menceritakan carta masa yang akan dilakukan oleh kesemua pelumba. Mana kita yang besar ini sudah kita katakan sebab kategori MVX dan juga Honda Dash, kerana mereka menggunakan genre yang sama. Jadi mereka perlu pandai mempraktikkan ataupun mendapatkan mengekori pelumba-pelumba di hadapan mereka atau pelumba dalam satu kelompok untuk menarik satu sama lain bagi mereka mendapatkan catatan masa yang lebih baik lagi. Dengan mereka juga perlu cepat untuk mencari racing line dan juga breaking point mereka, di mana mereka perlu onkan throttle, di mana mereka perlu membrake tapi tidak terlalu menggunakan brake yang terlampau mencekam, penggunaan brake juga dalam distance yang besar ini untuk mereka mendapatkan speed yang baik bagi mendapatkan carta masa yang kompetitif bagi kedudukan speed yang akan berlangsung sesi kelayakan sebelah petang nanti. Okey, dalam pertandingan ini dilihat kedudukan yang pelumba yang berada di kedudukan yang ketiga keseluruhan, Nizamuddin Ali Syamuddin. Beliau dilihat di Pontian beliau berjaya podium pertama dan juga di Kuala Terengganu dan seterusnya di pusingan Kangar. Ini yang tiga kemenangan bagi beliau, tapi mungkin ada kedudukan yang kurang mata yang membuatkan beliau berada di kedudukan yang ketiga keseluruhan. Tapi apa yang penting, sebelum ini mereka yang bagus kan untuk dapatkan podium selaku juara agak sukar. Tapi mungkin ini jika beliau masih lagi berada di dalam kategori ataupun beralih, beliau dah punya satu pengalaman yang di mana beliau akan cuba untuk improvekan dan memperbaiki apa yang penting untuk mencatatkan
jadi 8 minit 53 saat. Pada kali ini aja kita nak sembang-sembang sikit aja dalam cuaca yang sangat bagus dengan pun mungkin ada yang tak menarik dekat sembang ni kan. Mereka sebelum ni dah tak ini aku sebab mereka di hutan yang besar sendiri. Jadi ini pengalaman yang mereka akan boleh boleh bagi satu pendedahan bagi mereka di hutan besar. Dan cuaca yang sangat baik di lintas Sepang ini, di mana dikatakan ini kali pertama mereka jumpa di lintas yang besar, jadi mereka perlu cepat kerana membaca keadaan lintas, keadaan jentera, menyesuaikan diri dalam keadaan lintas yang besar kerana mereka hanya ada satu sahaja sesi latihan bebas dan keadaan yang sangat baik. Cuaca agak panas juga di lintas dan bukan saja jentera tetapi kekuatan fizikal dan juga mental mereka diuji dalam keadaan yang panas ini. Jadi mereka perlu cepat cari kesuasian dengan mencari racing line. Jika tersalah racing line, mereka akan menyebabkan tidak mendapatkan catatan masa yang baik. Dan apa yang menariknya, kita melihatkan ada beberapa pelupa one peak race ini yang bertubuh kecil. Jadi dalam perlumbaan di lintas Sepang ini, bertubuh kecil mempunyai advantage dalam laluan lurus yang agak panjang ni, Eli. Jadi ya, bagi mereka yang mempunyai tubuh kecil di lintas ini cukup advantage. Kemudian mereka harus ketahui apa kelebihan yang mereka ada untuk digunakan di waktu masing-masing, kerana attacking ataupun untuk terus mencari jarak daripada kumpulan, maknanya terus berada di depan. Masa sekarang ini terpantas di lintas dilakukan oleh Afiq Harith Abu Bakar dengan 1.36840 saat, dengan Danish Afendi Muhammad Faizal di tempat yang kedua, dengan Daniel Harith Saiful Nizam tempat yang ketiga. Jadi Afiq Harith salah satu pelumba yang melakukan catatan masa di bawah 1.37 saat, dengan perbezaan di antara Afiq Harith dan juga Danish Afendi 0.202 saat. Jadi kita lihat Afiq Harith di mana beliau yang berkedudukan keseluruhan setakat ini tempat Afiq Harith berkedudukan keseluruhan di tempat yang ke-6 dengan 94 mata, di mana musim yang lalu Afiq Harith berjaya meletakkan dirinya di tempat yang ke-4. Bukan selepas race terbaiknya adalah di dua pusingan, iaitu pusingan yang ke-8 di Tangkak dan juga pusingan yang ke-9 tempat yang ke-4. Ya, ini pula perubahan yang berlaku di antara Nizam, iaitu Nizamuddin Ali Syamuddin yang pelumba yang saya sebutkan tadi pernah melakar 3 kemenangan, dan beliau sekarang ini berada di tempat yang pertama. Jadi mungkin ini adalah perlumbaan yang terakhir bagi beliau, dan beliau akan menunjukkan potensi di mana mereka akan menunjukkan bakat mereka agar mereka berada di dalam arena ini lagi untuk mencari sesuatu yang mereka inginkan sebagai seorang pelumba. Jadi tempat kedua Muhammad Daniel Harith Saiful Nizam, tapi 1:36.554 saat. Kejayaan mereka sangat-sangat dekat. Jadi di sektor yang pertama, Nizamuddin Ali Syafuddin mencatatkan 40.87 saat berbanding Muhammad Daniel Harith Saiful Nizam mencatatkan 41.257 saat. Dan Afiq Harith yang sekarang ini naik di tempat yang ketiga, memperbaiki catatan masa di sektor yang pertama dengan 1.288 saat. Sementara itu kita melihatkan di manakah kedudukan Harith Rosmana. Luar keseluruhan bagi kelas ini, Harith Rosmana yang berkedudukan setakat ini di tempat yang ke-10 dengan catatan masanya 1.37.324 saat. Agak
jauh dari Rosmaza di belakang dengan kita memperlihatkan ada Liverpool Puma sekarang ini melakukan catatan masa yang hampir sama. Pisahkan ada 11 Puma yang dipisahkan kurang dari 1 saat dengan Izzamuddin Ali Ishamuddin melakukan catatan masa terpantas setakat ini di Litar. Beliau memperbaiki lagi catatan masanya di sektor yang pertama 40.8.20 saat. Daniel Harith Saiful Nizam naik di tempat yang kedua 1.36.554 saat dengan berbaki 3 minit 19 saat saja lagi sesi latihan bebas ini akan ditamatkan, di mana selepas ini kita akan berehat seketika sebelum kita akan kembali semula bagi sesi kelayakan untuk semua kategori dengan ini adalah penting untuk kesemua pelumba. Ini adalah sesi kelayakan penentuan queen dan juga penentuan siapa yang layak ke sesi shootout dan juga sesi. Okey, mereka kelompok ini ya, kalau kita saksikan di BKT sekarang, kita sekarang bersaing untuk mencari merapatkan kedudukan. Bagaimana ini adalah satu grup yang dikatakan mungkin mereka akan buat mencari apa yang sepatutnya mereka buat dan mereka lakukan untuk perubahan akhir nanti. Kerana dalam litar yang besar ini, mereka memerlukan satu segi yang di mana kita katakan tadi adalah sangat baik. Dia seorang apa itu, dia mula cuba merangka satu strategi di belakang bebas. Jadi apapun nanti kita akan bersama mereka lagi di sesi kelayakan dia petang nanti. Dan masih tinggal lagi 1:51 saat. Mereka sekarang telah mengharungi 6 pusingan dan ini akan menjadikan pusingan yang ketujuh. Mereka ada pelumba yang jatuh, 17. Itu adalah Rahim Nabi Rozu yang menduduki tangga yang keempat dengan 108 mata. Beliau juga berpeluang cerah untuk mencari kedudukan di mana di tempat ketiga, kerana tempat ketiga iaitu Nizamuddin Ali Samudin 112 mata dan beliau 105 mata. Bukan mereka tidak jauh, tapi mungkin ini adalah yang bebas dan beliau akan cuba pulang ke paddock untuk membaiki matuska dan mengharungi ujian kelayakan bagi menyaingi Nizamuddin Ali Samudin. Perubahan masa yang dilakukan oleh kesemua dengan lagi untuk sesi latihan bebas ini akan ditamatkan. Nizamuddin Ali Syamuddin melakukan catatan masa terpantas di Litau setakat ini 1:36.505 saat, hanya dipisahkan 0.049 saat saja di hadapan Daniel Harith Saiful Nizam dengan Danish Afendi di tempat yang ketiga. Afiq Karim yang paling ketiga berada di tempat yang ke turun ke tempat yang keempat sekarang ini. Abdul Karim Amirul Aiman di tempat yang kelima. Mereka sekarang ini menuju ke sebuah selekoh yang terakhir kerana checker flag telah pun dikibarkan. Sedikit menggoncang suspension bagi hadapan 21 Alif Iman Samsul Wakwi yang sekarang ini menunjukkan di tempat yang ke-9. Bandingkan Abdul Karim baiki catatan masa di sektor yang pertama 6.29 saat. Kita menantikan kesemua pelumba untuk sampai ke checker flag dengan kita lihatkan Harith Rosmaza berjaya mengatasi catatan masa yang dilakukan oleh Nizamuddin Ali Syamuddin dengan catatan masanya 1:36.461 saat. Nizamuddin turun ke tempat yang kedua, dan yang Harith di tempat yang ketiga, Danish Aiman di tempat yang keempat, Afiq Abdan naik di tempat yang kelima, Danish Afendi ke-6, 7 Afiq Harin, 8 Amir Aiman, 4 Miss Khairul di tempat yang ke-9, Akhir Daniel Nasrul, 10 Alif Iswan, 11 Amir Rizan,
Danish Muzaka, 13 untuk Alif Nifan, Raja Nazmi 14, Razik Zaiful Mahda, Mikael Razlan, Rahimi Nabi Razu, Aikin Azlin dan juga tempat yang ke-20 Muhammad Syarul Aiman. Jadi kita akan berehat seketika sebelum kita